Selamat sore dan salam olahraga untuk kita semuanya. Berjumpa lagi bersama kami, reporter yang sengaja saya menyiarkan secara profesional, AKI Buana Sakti pertama di tahun 2023. Nah, kaitan fitra olahraga sore Jumat 10 Februari 2023 berlaga di Pool A di antara Polen FC melawan kesebelasan UBL FC. Nomor punggung 1 Alif Ramos, nomor punggung 23 Ario Pak Pengkek, nomor punggung 16 Rafiq, nomor punggung 3 Raka, nomor punggung 23 Hafiz, nomor punggung 8 Haikal, nomor punggung 19 Anda Padak, nomor punggung 27. Itulah pemain inti dari UBLS. Nomor punggung 18 Jaung, nomor punggung 20 Apri, nomor punggung 20 nomor punggung 7 Akbar Tanjung, nomor punggung kaos merah warna hitam kaos kaki putih penjelasan, nomor punggung 8 Johil, nomor punggung 8 Ahmad, nomor punggung 15 Yus, nomor punggung 4 diambil alih dan panitia untuk berfoto dan juga untuk OBL. Silakan Pak Nek, OBL, tim OBL untuk berfoto di depan banner. Tunggu panitia dia pelaksana AKI Buana Sakti Cup pertama di tahun 2. Sementara UPL ini berjumpa di luar pertukaran utara, 12 tim kesebelasan, 6 tim dari Pool A, 6 tim dari Pool B, hanya mencatat 4 tim, masing-masing 2 tim di Pool A, 2 tim lagi di Pool B, untuk melaju ke putaran kedua ataupun 16 besar. Open Promise AKI Buana Sakti Cup pertama 2023 diikuti hanya 32 tim dari Jabodetabek, hanya 32 tim dari Jabodetabek. Kita lihat kepada kedua tim, maksud kami kedua kapten sebelasan baik dari Kereni maupun dari UPL. Kita lihat dari UPL nomor punggung 20 kapten kesebelasan dari UPL, sementara Kereni FC itu kapten nomor punggung 8 sudah. Ya, benar ada Inggris ke tengah kita masih ada UPL. Mari sedikit kita lihat lewat melebar ke sayap kanan ada Gomez. Mari sedikit kita lihat berkaitan umpan terobosan berbahaya. Namun dapat dipotong pemain ke kiri dari Kereni. Apa namanya kampanye calon di tahun Rocky ini lakukan sudah bahasa entertainer ini angkat ke tengah. Nah, mendapat dihentikan dengan jalan setor ini setelah kita ambil keluarga bahasa ada jakat umpan ke depan lagi-lagi umpan kita lihat dapat dipotong di tengah jalan sehingga mulanya meninggalkan lapangan pertandingan. Mencari ancah-ancah Gomez sudah diberikan kepada Gomez. Masih sendiri tidak ada tarik-tarik nanda. Masih kencang-kencang sendiri masih nanda. Acaba mengirim seluruh nanda. Mencari sekali dengan umpan tarik pendek saja ke belakang. Jika sama yang cukup aktif tarik-tarik dari kalau ada ekstern. Laku tengah. Namun dapat dipotong dengan jalan secara keseluruhan ada Ken. Laku tengah. Berbahaya cerita yang jalan terjadi. Hampir-hampir saja menimbulkan tendangan penjuru yang pertama pada babak yang pertama ini untuk UBL. Angkat sudah Edin. Pemain saya kiri dari UBL ini di atas meter gawang Romi lebih kurang 2 meter. Kita lihat mana gawang dari Kereni FC. Masih Kereni coba kali terjadi lempar ke dalam saya untuk UBL. Umpan dari belakang saya selaku pemain efek kiri. Maka kita lihat di tengah laga
dari Aryo, masih kita mencegah melebar ke asetokan pertahanan sendiri kita ya. Upaya gol telah dipotong ada nanda, berbahaya, nanda soting. Soting kita ya, gagal, belum merubah kedudukan masih timpang kosong-kosong. Kita itu lakukan, kita berolahraga ancak terlalu baik tubuh. Apa yang terjadi dari tampak? Namun ada Aven, Kapten Sebastian Teremi, UPR, oleh kaki ada Haikal, dilakukan umpan ke depan, Boting. Namun Boting, mudah saja dipatahkan penjaga gawang Romi, belum merubah kedudukan pasti timbang kosong-kosong. Romi, umpan ke sektor rumah, namun tidak ada rekan di sana. Yang kedua pemain dari UPR, masih Teremi, Aja Bambu Surang atau Malay, saya kadang dari pertahanan sektor kiri, pertahanan dari UPR, masih kotak-kotak kita yang kekawalan sepanji waktu sudah namun tidak akan untuk pelanggaran UBL aja untuk suara bayar yang saya kini UBL aku bisa dilanggar aku ada pundak baik dan lingkaran jadi kalian sehat umpan aja kalau kalian video namun sisi offside dan demikian belum berhasil kampanye serangan-serangan balik yang dilakukan oleh para pemain UBL. Mulai seperti saya kasih ada tanda lepas tanda kita melakukan dibuka dengan Ayo masih dalam diri kalian atau orang satu pemain masih dalam diri teman dari sebuah kemana masih di sini dan opa tengah nah mulai tentang saja dua mencari ancak-ancak Tuhan sudah diberikan kita di kawana coba amal satu pemain namun apa yang dibiarkan saja saya di uang masih sekarang coba membahas sebuah budak umpan depan terutol ke depan sektor kiri pertahanan kepada UPN mau selanan mencari pemain pada saya kiri sudah aku tak berkaya akhirnya mereka kita yang belum jaya laku sekel lepas kota 16 mencari ancak-ancak angkat jodoh kalau punya lucu ini disundur saja pemain back dari kiri dari kubu elementari temannya sudah lempar ke depan dan sudah ada anda malam papangan lepas kita lihat berbahaya asal kita itu saya terkenal balikkan arah melayak tapi saya sekarang sudah ada komen namun umpan itu saya lempar dengan saja untuk kebelasan dari era BFC oleh kaki selaku kita lagi kepada salah dukungan anak Iksan lepas kita lihat cakep tengah tidak harapkan harus ini kalau lepas dan kalau lepas lagi pemain depan laku dengan dari kemana sendiri dan kedua pemain kotak kaki kita lihat kepadanya PN di kebelakang satu dua kita lihat Aisyah Mausan dari sayap kanan ada kalang untuk Aisyah pas kita lihat kiri opat namun apa yang terjadi dan Aisyah sudah kita lihat sudah ada 5-6-7 pemain atas sudah cukup cantik kita heading namun di heading saja kalau belakang Rio juga kita lihat sudah dilakukan oleh Arif tersendiri lagi-lagi opat Aisyah sudah kita lihat dilakukan oleh Iwan kembali kita lihat bertahan buang saya ke kiri, heading ya 22 dari Budi Luhur lalu sudah kita berkawan bas dari saya anak luar biasa serangan balik tadi dari sayap kanan umpan silang berjejer lapang di kalian sana dapat memanfaatkan pemain depan dari UPL ini. Ya, baiklah, saya tinggal saja. Sudah ada di sana rapat timpal langsung ke kotak final umpan ke sektor saya kiri berbahaya hari apa dia kita di tengah jalan Raven apa yang bawa keluar dari Raven berpengen ke depan semua lebar semuanya pasti kita tengah kurang berbola umpannya dari pemain kami bola keluar Raven nah Edward kasih lebihan Erick saya hari ini ada Apen di sana kurang sempurna kurang sempurna di sini main Apen Apen masih main Apen masih Apen coba main Apen masih Apen coba pasang bola dia Kapten kesebelasan sekarang di bola ancang-ancang dia kemana bola akan dikulukan sudah mundur dua langkah dari tak bola dengan kaki kanan jokin bola langsung kali ini pertahanan dua hand dari kotak penalti
Kalau saja pemain yang di belakang dari UBR masih ada pemain dari Teramisan atau Sempurna, siapa sih dari pemain Terapik? Siapa yang main? Oleh pada terlibat diri dia, masih coba kuatai bola Alif dan Ananda, ada masih kuatai Ananda, tarik jauh ke belakang, masih kuatai bola kali ini, masih ada dan Iwan, buat tarik ke belakang lagi, oleh pada sebelah kiri, waktu panjang pada sektor saya kiri, lagi yang dituju, kamu saja pemain dari UBR, kurang Sempurna kali ini, masih ada cara Ananda coba kuatai bola, main. Ada yang berpikir, kurang jangan ke dalam saja untuk UBR bisa hantikan sudah berikan sektor tangan yang dituju aja bapak sekolah langgar dapat pemain dari ancang-ancang dia atas ke kota penalti ini catatan apa yang kembali di belakang ada ini atas cara Inggris di sniper ke sebelah kiri dia tarik setengah kepada Inggris ini jauh lagi ke belakang macam bapak sekolah main dari UBR ini tarik pendek ke belakang kerjasama dengan Hafiz Hafiz dalam sedikit ke tengah umpan kanan ke depan macam bapak Thank you.
kita ratikan lebar saja kalian kirim. Jangan pikir-pikir kita di mana lagi. Apa kita bapak saya bapak ada yang terang yang berapa sebelah mana dia masih mencari dekat mana korban diberikan tarikan yang kita membayangkan dan kesempatan tadi nampaknya lewat sebelah kiri dia bak mati dia bapak saya bapak masih mencari dekat tarikan oh dicuri yang selai dari lalu benar di semua kerenak kita ada di sepi apa yang kembali ditangkan ada sekarang ini tadi bapak saya bapak dan dia dengan kaki kiri ke kotak yang rapi ada tiga pemain di sana ada bapak saya bapak buta kaki sebentar pemain dari ini masih pasal bola kalau kena lewat sekarang main umpan hari masih ada umpan ini tak ada terapi lama ke daerah pertahanan masih buat lagi tak kelam kali ini umpan ke sektor saya pada yang dituju masih pasal bola kali terapi hari pendek kurang lagi crossing sektor sana kiri yang dituju umpan pendek ke depan masih bapak saya bapak terapi crossing berbahaya alhamdulillah umpan yang lebih dekat dengan jalan orang tegar gambar sementara serangan dari penalti berikan saja ke sektor kanan pasca bapak saya bola ada cara rapik ratusan saya ke depan masih berupa sedikit ke tengah pasca bapak saya bola UBL masih mencari kandia lor pada ke depan lagi upah 1-2 dari UBL itu dari kepada serangan itu orang ke tengah oh pelanggaran dan bayar dan penalti kita gantikan juga tangan si kulit murah main dari sekarang ini lepas depan potong kita yang pemain dari UBL masih pada tujuh lagi main dari Peramis masih berambu pakai sektor kiri maksudnya digagalkan pemain ini tangan dari UBL pada sektor kanan itu tujuh tarik kanan ke belakang dor dari kita sana masih coba pasai bola lebar kanan ke sebelah kiri awal dicurkan dor kanan ke depan ada sana Idris ini masih pasai bola Idris oh kanal ini berbahaya yang diserahkan dari UBL masih potong lagi dan udah bisa main masih pasai bola lagi sana main dari UPL ke depan masih
Ada di sana ada banyak ada tadi dari perempuan tadi lagi ada tangan satu crossing. Oh, kira-kira ada jalan ada pemain di belakang. Ada UBR kembali serang-serang. Coba lagi bermain. Ayo coba. Kalau buka akses saja masih bisa rekat. Tarik dari belakang. Ada tadi dan coba tadi. Ada tadi. Langgar, nah sebentar mana bola akan diberikan angkat jauh kali di sektor sayap kiri yang dituju masih coba kasih bola ada nanti ikan kurang sempurna tahu saja pemain dari UBR tarik dari belakang hari ini sedang ada obat ke sektor sayap kiri bahaya lagi serangan dari UBR masih mengotak hati shooting itu saja Ferrari tarik berikan ke sektor kiri masih coba kasih bola. Mari kita ke dari Ferami, angkat jauh kali ini ke tengah, ada Sandi, Sandi yang tinggal dengan dada, ada bapak saya bola, tarik pendek ke belakang, ada pemain di tangan Ferami kali ini, Adi, bekerja sama dengan Sandi, Sandi melancarkan dia, ada Sandi, mari Sandi, mana bola akan diberikan, kita ratikan saja, umpan jauh, melepon, sudah berikan kali ini, ke sektor saya kanan yang dituju, bawa di jauh, bawa, Masih kami kuasa kita oleh Pak Han.
Ayo kita kita malah banyak berkat pemain nak kontrol player panjang. Kalau pengganti dia kami alam aap apa sudah puas seperti apa olahraga banyak UPL bersangat masih ubah mulai telah ada kata sektor jadwal dalam perani masih perani melanjutkan di UPL dan ada umpan ke sektor kiri satu dua tak pada antara perani kata dan juga ada dan sepani masih udah umpan kan di tengah lapang kita lihat mengenai pada sayap kiri maksudnya tadi yang ditunjuk dalam parahan namun dapat dikuasai pemain belakang dari yang lama kita berjibat penuh pemain antara perennya dan juga penuhur ke depan yang dikuasai kepada Ali Yadi setelah kita baik tempat diserahkan rumah yang penuhur asal Allah kita lihat sedikit yang dapat penting namun membentuk pemain belakang dengan tidak berlari sekut pertahanan peran sekutnya ini agak tidak cukup tadi berbahaya dan ada yang lagi tidak berlari sekut pertahanan peran angka pula cukup tadi berbahaya dan ada terjadi lagi-lagi. Yang kosong sudah terciptakan gol di gawang dari Kirami FC ini. Apakah mungkin Mitra Awada karena masih panjang waktu ke depan. Jadi kurang 30 menit kita lagi melawan Kirami FC. Bersama dari sektor ini di tengah masih ada Redi Umpan tarik Kairul Wakan laku matulah kita lihat sana ada Alek kakir sebelasan berarti Ipan lagi-lagi hanya kembali terjadi dan paham saja untuk sebatan UGR melalui kakir surahan yang telah ditahaga siapa gerakan di sana tidak ada partner dari saat kali ini kita lihat asap kemarin masih dapat kesakuran hanya punya UGR Umpan terobosan berbahan kita lihat kita ada Aikas ada Tosim namun dapat dipatahkan kita hari lepas oleh Alek kapten di sebelasan merata pemain belakang kita lihat lakukan sudah dari olahraga dan UPL coba mulai kaki jika ada akda badan lakukan sudah umpan tarik pendek belakang sektor dan pertahanan dari Kereli coba Jair umpan dompet semangat saya yang dibuka di olahraga masih ada jadi dari angkat ke depan berbahaya kita lihat satu pemain dari pemain kita lihat lakukan pemain dan kiri kemudian dari kami ini mulai pesat ini namun terlalu dekat kita lihat dengan pemain belakang dari UGR ini yang dimasukkan oleh Denny Wala Jawa di sektor pertahanan sulit tampaknya ancang-ancang pemain sayap kanan sudah berikan ketika pesat terkiri masih enggak dapat menempatkan pemain sebelahan ada piramid di tengah berbahan gaya dapat dipotong di tengah jalan masih ada UGR sedikit kita umpan memerang sayap kiri bisa setelah berdiri tampaknya adalah Alitik loh namun umpannya tadi patuhnya kepada ini namun dapat dipotong di tengah jalan resor ada jadi masih ia bisin dari Yali-Yali saya percaya kepada Yali-Yali jadi umpan terobosan berbahaya buat pakai karya yang bapak lepas jadi kepoting lagi shooting kamar gawang yang dikawal kejar belum merubah kedudukan masih 7-0 untuk keunggulan Budi Luhur sudah mencegah tiga terlihat cukup maju yang pemain oleh Alek Ario sektor dan pelajar besar sayap kanan UPL umpan lagi umpan jaya operating apa yang terjadi dapat kuasai pemain dari UPL umpan tarik pendek ke belakang masih 1-2 kita lihat ada Haikat laku umpan saya dan diri kita lihat UPL 1-2 yang kedua pemain dari Kirami FC masih dari sektor kiri pertahanan dibantu tampaknya pertahanan dari Kirami FC UPL umpan tarik ke tengah di sana ada Pahan lapor melayakan ke sektor kiri ada Rio sendiri kita lihat umpan ke depan kapten sebatan yang terakhir ada Inggris namun kontrol tadi Inggris kapten sebatan dari UPL ini melasar dari Yadi sudah diberikan menghadapkan yang terakhir ada yang lihatin mereka dapat dikuasai satu umpan akan kelek seri belakang sektor pertahanan UPL melayakan ke sektor kiri sudah alihkan ke Ramos masuk Ramos sendiri kita lihat bawa ke depan ini sangat cukup baik kita lihat olahraga bukan menurut dari saya keluar nomor 20 masuk baik kita satu pengganti pemain di babak kedua ini dari UPL oleh pelatih Balegem menarik nomor punggung 23 memasukkan nomor punggung 20 ketajaman di depan pemain Budi Luhur ini kita lihat
Apakah kita mendapat puni-puni pada bapak yang kedua? Asyik puni luhur, asyik kelengkai ke persembahan aku sudah. Lalu luhur berhebat ke kaki ini. Dan apakah persembahan ada ide, masih ada ide kinerian. Open bawah sini, berbahaya. Namun tampaknya, dia menghasilkan kaos gawang saja. Untuk tiram RT, banyak modal tahap melihat gawang dari puni luhur. Dari engkar-engkar sudah, siapa yang diberikan angka tidak ke depan yang jujur. Satu dapat di Hedi, pemain puni luhur. Masih puni luhur kalian, Hedi ke depan. Namun Hedi yang tidak sempurna tadi. Lebih dekat dengan penjaga kawang Aak. Apakah kawang dari pada Aak? Lepas di kalian, berbahaya ayah ini ada kiki. Lepas di kalian, takut selalu di bawah politis. Masih ada info pemerintahan uang dan UPL ini hanya menghasilkan lempar dalam saja untuk tugaskan piramid FD. Lakukan sudah kita tahu bisa cukup baik bisa siapa gelaran dalam pengukur 27. Namun apa ada badak tadi tidak sempurna umpan badak. Kapten sempatkan lakukan sudah ada alek alek gol berempat berbahaya. Gol kali kalian apa yang terjadi? Kita lihat di olahraga
hanya secara bebas saja untuk mengulaskan akhirnya SD mengulaskan KBL ajak-ajak kabel pasang jabatannya arkitek segera sudah diberikan dari masyarakat ada bahan lepas kita lihat tidak ada perkara di rame ini coba mengurangi kontrol bukan ke depan satu dua pasti dapat satu pemain dari di rame ini namun tidak ada rekan di sana lalu yang tegak dapat langsung ke gawang yang terlihat sudah ada tiga pemain dulu angkat tegak sorting namun tidak lengket mau tendangan kedua lengket ke sektor kanan gawang Jepang melalui kaki kita yang dikolaga sana ada nomor perempuan meneruskan kekuatan dan di dalam kita yang menyimpan berapa yang paham tadi lengket yang keras akhirnya wajib pasal akan untuk memenuhi alur bola yang dikawal oleh Aap kita lihat banyak ini berkait kacang-kacang apakah langsung tahu apa akan tarik langsung sorti rumah kita lihat namun tendangan dapat dipeluk penjaga gawang dengan sempurna Aap apakah gawang dari Aap kita lihat seolah-olahnya memang kalau kita amati umpan-umpan dilakukan dalam pemain keramik ini tidak tepat sasaran satu dua lakukan sudah itu umpan dari keluarga ada hakis keres lakukan sudah tidak berhasil mengkotong pemain di belakang dari keramik ini kembali dari pelanggar lakukan dari pemain di tengah PLD umpan dan terobosan berbahaya dari sektor kiri sudah nampak namun dua pemain berdua ini untuk akhir keramik ini sudah ada satu beberapa pemain berada di kotak lapar depan besar agak berbahaya namun dapat ditimpa ini penjaga gawang dari UPL ini untuk mempertahankan gawangnya dan tendangan depan pemain dari RBFC UPL agak depan masih ada paham coba sendiri berbahaya tiga pemain namun sulit tampaknya bagi Pangan untuk mengambil kulit putar memang pemain rame FC ini sehingga Aap lakukan sudah Aap ke depan ada ini umpan kali pendek ke belakang ini sangat cukup pan sekarang kita ada masih ada Ramos masih ada Rame Igor Nol kita lihat laku sudah tidak sempurna berpakaian kita lihat lepas kita lakukan masih ada dan ini kita lihat namun apa kita terjadi kita lihat pada kuasa pemain belakang dari Rame FC sosok saja bola ini sempurna 1-2 melepas ke sektor kiri bertahan dari keramik FC siapa mau serang sampai dari sayap kanan pemain dari UPL ini langkah sudah 1-2 ke kontrolan keramik dan depan gawang kali pendek saya tidak berolahraga namun tidak sempurna umpan-umpan yang dilakukan pada keramik FC lagi-lagi tidak ada rekan di sana yang dari gagal ini sehingga kita lebih olahraga belum merubah kedudukan masih 7-1 keunggulan UBL kita lihat paket pasnya berjaga kalau tegar tegar coba mereka sudah pudar umpan orang ini sempurna tegar umpan yang lakukan dapur pada pelami asal di depan namun diperlukan hanya out gawang saja tegar gawang sektor kiri jangan kesempatan agak Inggris masih ada coba itu dalam training mencari rekan-rekannya umpan contekan di depan dapat kuasa pemain di tengah dari UBL masih UBL melakukan pemain tengah di kapalan sektor sayap kanan masih berjumpa kapalnya UBL coba mendekati di depan sorting lagi-lagi lalu melambung akhirnya terkawal Aap belum merubah perlukan masih 7-1 untuk keunggulan daripada UBL dan bahwa serangan kali ini supaya rame mempercaya ke depan melepas kami sebelah kiri kalau saja pemain dari UBR tidak ada rekan di sana yang ada hanya pemain di belakang dari Serami coba kuat dari kolam pemain dari Serami saat pendek ke belakang lagi masih gaya sendiri kuasai bola dan disampai Serami coba yang bisa main angkat jauh ke sektor saya pengen yang dituju lalu di end lagi masih ada pemain Serami di sana coba yang bisa main masih kuasai bola dengan Serami coba dan tarikannya ke belakang jauh kali ini ke pertahanan sendiri
lebar ke sebelah kanan, kasih ke bapak saya pemain. Nih, kadang dari saya rame, kasih hindarkan dia, crossing. Oh, kebakan cantik, menjelang dari UBL. Masih ada pemain terami, kurang sempurna lagi. Dicuri kemas juga, dua pendek ke depan. Kasih bapak saya bola kali ini, kali ke bapak ini, baru kena crossing. Saya percaya diri yang dituju, masih kuat saya bola, kasih pemain. Dari UBL, masih hindarkan dia. Tarik jauh ke belakang, kasih ke bapak saya bola. Tarik ke belakang lagi, ada dari Ubi. Ini terbesuk ke dalam yang main. Kali ini, masih ditarik pendek ke belakang. Masih kuat saya bola, kemana dari UBL. Masih ke shooting. Lombok 3, tarik keluar, masuk nomor punggung 25. Kemudian Lombok 19, tarik keluar, masuk nomor punggung 18. Punggung 19 juga tarik keluar 2, sekaligus. Dari bel, naik pemainnya, pakai pemain ini. Atau pemain utang, yang diturunkan ke kita, menjaga keunggulan yang dibawa kedua ini. Kita ancang-ancang dia, angkat dengan kaki tangan, kokot, tak penalti, datang, dari mana datang? Masih dapat dibuat, ada ancang-ancang dia pada mana bola akan diberikan, angkat dengan kaki kiri ke kotak penalti, ada di luar kali kaki di sumir. Ada gerakan sikul pundar dia, seluruh pemain di depan, UBR bakal di tengah, dia berada di daerah pertahanan dari Teram, sudah dimanasi ke kotak penalti, tinggal tolong, ada tendangan tolong saja. Untuk Teram, sudah dimanasi kali ini sektor kanan yang tujuh, lalu melewat, kemarin akan diberikan. Jika saja ke depan sektor kiri yang dituju, masih lupa sektor sana, paham, pada oleh pemerintahan, kurang terpuna, ada orang juga dari paham, namun bukan saja, tidak, takkan sikut, sudah namanya iblis, mana bola akan dikirimkan, ancang-ancang dia angkat lampu ke kota penalti, ini masih jadi, ini saya mulai juga kan dari Terami, umpan saja ke depan dari Terami, sektor kiri yang dituju, bapak dituju lagi pemain dari UBR, dor sedikit ke tengah, masih mau tarik jauh ke belakang, ada dua pemain di belakang. Dari UBR, melebar ke sektor kiri pada Inggris, Inggris bawah sektor kali Inggris, masih Inggris, crossing, sektor kanan yang dituju, masuk ke kotak penalti, masih kuat sektor yang main, masuk ke sektor, pendek saja ke sebelah kiri, shooting! Masih kuat-kuat main
dari keramik mana bola akan diserikan, kita matikan saja, pendek saja ke depan, matikan pada bola, angkat jauh ke lini tengah, ada UGR, ini dari kotak penalti, berbahaya, masih dapat dihalau kembali di belakang dari UGR, kan saja ke depan, masih cara ini, tidak coba kuasai bola ini, tarik ke belakang lagi, masih kuasai bola kali ini, tidak akan bola ke sebelah kanan, masih kuasai bola, penyambatan ke sebelah kiri, masih kuasai bola dari UGR, umpan sedikit ke tengah, masih kuasai bola kali ini, melebar ke sebelah kanan dia, dor pendek lagi ke depan, masih kuasai bola, melebar ke sebelah sayap kiri, masih kuasai bola dari paham, paham crossing, berbahaya dan serangan, ada di bel, 7. Kali ini Perame masih kuasai bola, gol sedikit lagi ke tengah, masih kuasai bola kali, gol saya kuasai karena yang tujuh, kosong saja terkejar pemain dari UBL. Akan laporan seorang ke dalam, sudah berikan kali ini saya kuasai yang tujuh, lalu saja Inggris ke tengah, masih jago kuasai bola, kembali dari UBL, seorang pemain, melebar ke sebelah, akhirnya kali karena yang pertama maksudnya, alas saja pemain dari Perame, untuk Perame kita ratikan tidak, antar-antar pemain, Perame kali ini ada Yaldi, jadi dihalau lagi main dari Tisan sudah ancam-ancam kali ini berikan saja kali ke sebelah kanan atau ke depan masih kuasai bola crossing tidak ada rekan di sana kosong saja pemain di belakang ada di UBL berada ke sebelah kanan dia masih coba kuasai bola main dari UBL dor ekor kanan kalau kuasai bola kali kembali dari UBL coba lagi seorang main masih kuasai bola tarikan ke belakang masih lewat seorang main dihalau saja main di belakang ada Perame masih kembali juga Don saya ke sebelah kanan masih apa kuasai bola kembali kembali ini lebar lagi ke sektor saya kanan masih kuasai bola kali ini pun tak ada sebentar ya tarik pendek ke belakang lagi coba sodorkan sedikit ke tengah masih kuasai bola kembali dari UBL melebar lagi ke sebelah kanan dia masih kurang sempurna masih dapat dicuri kemarin dari Perame masih ada kapten sebelah dan biarkan saja keluar berharap pada menjawab akap gagal sementara serangan dari UBL sudah timpang kali di ensen kembali di belakang masih ada ngasah yang kiri dari Perame di timbal ke kotak nanti dalam semain shooting sudah masuk nampaknya di sekolah ke jalan dalam tegar ya masih pergantian pemain dari UBL pembuka masuk ke 26 8 2 sementara masih untuk UBL di babak kedua ini kita perhatikan bola sudah datang titik putih lintang tengah tarik belakang saja pemain UBL ini masih lebar sekedar tinggi dia ada sana Inggris jadi kuasa belakang ini masih Inggris tarik kanan ke belakang ada depan kiri dari UBL sedikit ke tengah masih kuasa bola melebar kanan ke sebelah kanan masih dia sendiri kuasa bola UBL masih cari kanan dia dorong ke sektor kanan masih kuasa bola tarik kanan ke belakang lagi masih kuasa bola kembali UBL angkat kali ke daerah tengah masih coba kuasa bola tarik jauh ke belakang lagi ada pemain di belakang dari UBL kali ini melebar sedikit ke sebelah kiri ada sana Inggris ini dorong lagi ke depan ada kuasa bola ada sana Parham kuasa bola main kuasa kali ini pemain nah dari Perame coba kuasa bola pemain di belakang Perame dorong ke tengah masih ada dua pemain Perame sana melebar ke sebelah kanan dia masih kuasa bola main gagalkan pemain dari UBL akan dua unggul UBL di babak kedua sudah timpa langsung dari pemain dari UBL mana di kepala pemain di belakang ada Perame masih biar mau serangan masih kuasai bola kali ini ada jepahan pada melebar ke sebelah kiri dia masih mau kuasai bola umpan pendek pada Inggris di luar pemain Inggris masih mau kotak lagi coba lagi sepan bukan sebuah pelanggaran bola tujuh kali ini lalu kemarin di depan bakal di tengah terus ada dari tahanan dari Perame kita nanti kita sudah berikan shooting atau crossing tidak ada rekan di sana bola keluar lapangan ya angkat kanan tinggi tinggi pendek saja ke belakang salah nampaknya dalam laporan bola ke dalam hari ini berpindah tangan banyak angkat kanan tinggi tinggi berikan saja ke kotak penalti bola kotak bola halau lagi sudah lebih UBL ini mana bola akan dikirimkan tidak mundur dua langkah dari tak bola coba lambungkan ke kotak penalti ada upah sepak kembali tidur Erin saja pemain belakang
Jarami masih berkuasa bernal serangan dia dan kerja lagi ke tengah dari jauh ke belakang masih kuasa bola jauh lalu ke belakang pada ke kanan dari UBR ini masih mencarikan dia lepas saja pada penjaga bawah tegar masih kuasa bola tegar masih mencarikan dia dorong saja ke sebelah kanan di arah tar sendiri masih kuasa bola kembali juga kemudian umpan di ke tengah dengan demikian pada belakang menit depan yang tanda pertandingan yang terakhir setelah akhir 82 untuk Universitas Budi Luhur. Kami ucapkan terima kasih untuk tim kesebelasan Jarami yang sudah ikut serta di ABC Cup 1 tahun 2023. Juga kami ucapkan selamat untuk tim kesebelasan Universitas Budi Luhur yang berada di urutan 16 besar. Akhirnya saya terkait untuk Jarami beserta seluruh panitia yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa esok sore. Salam.